Halo guys, kembali lagi di channel YouTube-nya Taufik Hidayat. Channel gue, Taufik Hidayat yang ada channel gue-nya. Nah, di episode kali ini udah pakai headset, otomatis kita akan lakukan reaction. Lihatnya ke sini harusnya. Salah mulu, coy. Nah, di episode kali ini kita akan nge-react. Jadi beberapa waktu lalu membernya JKT48 yaitu Ariel dan Ipi ya, Ikhwan, itu mereka kakak beradik, itu graduate dari JKT48. Graduate itu artinya lulus lah dari JKT. Jadi mereka udah nggak di JKT lagi, dan tradisinya di JKT itu kalau ada yang graduate itu biasanya ada show, last show gitu lah, show terakhir di teater, dan mereka ngebawain lagu-lagu graduation gitu. Nah, kali ini mereka ngebawain lagu Mari Menjadi Pohon Sakura. Ini salah satu lagu yang bagus juga ya. Jadi saya pengen dengar teman-teman ngedengerin lagu ini karena lagu ini bagus gitu. Jadi langsung aja kita dengerin. Mari Menjadi Pohon Sakura, Ariel and Eve Graduation Show. Oke. Jadi Ariel dan Eve itu yang pakai gaun gitu guys, yang kayak princess-princess itu. Yang pakai buke, bawa buke. Jadi lagunya cerita tentang seseorang yang memulai pelajaran yang baru gitu. Perjalanan yang baru. Chisani. Mungkin ada yang nanya kenapa seragamnya, baju nggak seragam. Karena sebelum-sebelumnya ada lagu-lagu yang mereka bawain ya, jadi mereka nggak ganti baju gitu. Berbagai macam lagu mereka bawain. Nangis, si Eve-nya nangis ya. Azizi. Sedih gue liat orang nangis-nangis gini guys. Ya gitulah ya guys ya. Berat emang meninggalkan kenangan yang lama itu, tapi sebagai manusia kita harus move on. Move on dengan baik-baik ya. Gak ada nangis mereka guys. Gila liriknya dalam banget guys. Gila, itu liriknya bagus banget ya tadi ya. Mungkin teman-teman dengerin lagi aja deh sendiri. Oh, makna liriknya seperti apa ya. Oke.
Oh ya, by the way, biasanya itu kalau member-member graduation itu pakai lagu yang judulnya tuh Sakura no Hanabira Tachi. Dan mungkin next video, next time ya, kita akan lakukan reaction mengenai lagu itu ya. Dan lagunya juga bagus kita. Gitu. Oke, sekian aja video reaction kali ini. Waduh, udah sedih, jadi saya nggak bisa ngomong-ngomong banyak. Mungkin nanti akan kita ketemu lagi di reaction-reaction berikutnya. Until next time, and ciao, 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 ciao.